Nah, kata guys di channel saya guys, ini ya guys, cara memperbaiki YouTube tidak bisa mendownload, mengupload atau error ya guys. Ini guys, seperti masalah yang saya pernah alami ya guys, error guys saat mendownload video guys atau mengupload video guys. Ini ya, pas saya mengupload video guys tidak bisa guys. Cara yang pertama, buka Play Store guys dan cari YouTube guys atau klik YouTube. Jika YouTube Anda masih ada tulisan update, maka update lah guys, karena banyak perubahan baru guys atau penambahan baru guys di aplikasi tersebut guys. Yang kedua, buka pengaturan, tunggu saja ya guys, lalu ini guys, klik aplikasi dan izin guys, lalu klik lagi pengelola aplikasi dan tunggu sistem loadingnya ya guys. Kita ditunggu guys. Cari YouTube guys di pengelola aplikasi tersebut guys, lalu klik YouTube guys jika Anda temukan guys, dan klik penyimpanan internal guys. Kita Anda klik guys, hapus data guys, dan oke kan guys, dan hapus juga cache ya guys, jangan lupa hapus cache nya guys atau sampah guys, sampai benar-benar terhapus ya guys. Tunggu sejenak ya guys. Lalu setelah itu guys, klik ke menu utama guys, kembali ke menu utama guys, ada ke wallpaper Anda guys jika udah kalian klik ya guys, kembali ke mode normal guys. Setelah itu buka lagi guys penyimpanan internal itu guys, dan jika benar-benar seperti ini guys, maka matikan sejenak handphone Anda dan Anda pasti bisa menggunakannya guys.